ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021. Hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan Bakat. Oke, ini masyarakat Indonesia bingung. Kenapa? Mereka tuh pada penasaran sama yang namanya brownies berdendam. Oke. Okay. Kita kasih tahu dulu. Jadi ini dalam rangka ulang tahun brownies yang keempat. Bakal ada perayaan spesial live brownies tanggal 21 Oktober jam 12:30 ya. Nah, spesialnya apa? Karena kita ada challenge brownies berdendam. Aci. Nanti penonton nyangkanya cuma joget doang. Iya. Ya. Jadi kita ada yang namanya brownies berdendang. Barusan contoh ya, contoh yang salah ya. Oke, baik ya, terima kasih. Gue sih jujur ya, gue suruh patungan 2,5 juta. Kalau yang kompetisi kayak gitu gue gak mau ngasih. Ya, sama ya. Gue juga gak mau. Enggak kan kalau kan manis yang ada di rumah kan udah punya suaranya juga bagus-bagus. Tapi memang kreatif lagi kalau menggunakan baju-baju juga yang bagus. Benar. Ya, sesuai dengan lagunya. Jadi dingin amat ya. Kita tuh bikin audisi online gitu, Oma. Bukan. Kirim dulu ke Instagram kita, nanti kita pilih. Betul. Jadi nanti yang udah datang ke brownies itu yang sudah dipilih. Ya. Oke, dan hadiah yang sudah dipersiapkan adalah uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Ini uangnya cash ya? Cash. Ini uangnya cash ya, nggak ada transfer-transfer ya? Cash. Oke, dan jadi jangan tanggal lupa. Tanggal 27 ya? 21. Lebihin lagi bang. Oke, untuk judul hari ini judulnya adalah Kulakukan segala cara demi kece. Sekarang ini kita ke
kedatangan aktor muda ganteng dengan auranya yang hot. Kita panggil langsung, ini dia, Junior Robert. Pas kamu datang aku lagi beberes, iya, maaf ya. Enggak apa-apa. Tadi kan hujan. Iya. Oke, okay, Junior, ini kalau aku boleh panggil apa? Junior apa Robert? Junior. Junior. Oke. Okay. Junior. Sabar. Apa sih? Tahan dulu. Enggak sabaran. Apa sih, Ma, maksudnya, Ma? Cowok-cowok gak ngerti, enggak bisa ngeliatin santai. Kalem. Kenapa sih, Yuk? Nah, keburu kesikat dia. Iya. Ayo ngeliatinnya begitu banget. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Aku masih 20. Tahun. 20 wow, tahun? Oh, masih seger banget kamu Junior ya, 20 tahun tapi ya. Tapi aku bisa jadi 25, bisa jadi 30. Bisa. Oh, bisa. Tapi... Kamu tuh, Junior, berarti kamu tuh blasteran apa? Blasteran apa? Emosi. Marah. Junior, hey. Kamu blasteran dia apa? Dia dengar, dia gak budak, gak usah pake hey. Apa? Kamu blasteran apa? Aku Inggris Bali. Inggrisnya di mana? Inggrisnya... Di mana, Inggris? Papa di mama di Inggris? Papa, di kota apa kok di Inggris? Di kota Blackpool. Blackpool? Iya. Emang lo tahu? Oh, tahu. Tahu. Blackpool tuh kalau nggak salah 1,5 jam dari London. Kalau naik train, is it right or not? Iya, pinter dia. Pinter. Aduh, I went to London many times. Oh my God. Uang pound sterling aja, uang pound sterling aja masih ada di money changer. Pas mau dia pakai udah nggak bisa. Pantes kamu suka ke London ya, pantes sekarang matanya berubah jadi biru ya. Tolong di zoom dong mataku dong. Zoom. Di zoom. Oke, bulan depan kontak lens Ivan Gunawan akan keluar ya. Ini Ivan Gunawan matanya merah terinspirasi dari boneka yang kemarin ya Gun. Boneka mana loh? Ada yang... Bonekanya si Lucinta Luna. Kan bukan, yang bisa ngomong. Oh itu si Kevin. Kevin. Iya. Biru. Oke, tapi gini, kamu setuju nggak sih? Kamu setuju nggak kalau anak muda bandel itu wajar? Setuju sih, setuju banget. Setuju. Wajarnya kenapa bilang setuju? Daripada bandelnya telat nanti. Oh iya, jadi biarkan mereka melewati fasenya ya. Benar. Jangan didorong. Biar... Udah kayak gini udah. Kalau udah kayak begini, tandanya nyonya udah ngetek. Ya. Paham. Nanti pada saat nyonya lagi ngomel sama Ragil baru sikat. Kita bermain strategi. Kalau lagi gini berharap Ragil bikin salah ya, Ma? Iya. Wendy jauh banget. Ya gua dituduh orang gua ngapa-ngapain. Gua di sini dah. Padahal dia dituduh. Iya, gue dituduh. Tangan gue begini. Kaget gue. Ini baru segmen satu udah lucu banget sih, Wen. Udah bodo amat. Oke, Junior. Katanya kamu dulu sering pura-pura sakit biar bolos sekolah. Iya. Capek sekolah mulu. Oh gitu. Eh, tapi itu gak bagus ya. Gak bagus. Tapi kan itu kan yang lama. Yang duluan siapa? Iya. Yang duluan dia. Gini. Oh disemprot. Oh sanitizer. Oh benar-benar. Harus steril. Oh, ya. Ya emang dia kenapa? Emang dia kenapa? Dia Oh basah, tolong dong. Sini. Cakep banget, sumpah dadah. Cakep banget anak. Dingin pala gua. Ini ya. Perih. Kok perih? Hei, kalau perih ini ada kok berarti pala lu ada koreng. Perih. Enggak lah, habis ngerok ya? Habis dikerok ya? Iya. Iya, ini korengan nih, Jok. Enggak koreng, habis dikerok. Ini habis di shaving. Ya iyalah. Perih. Coba, di tangan. Tangan enggak perih. Tuh. Iya, berarti lu habis dikerok. Oke, nah
karena Junior ini selalu ada saja akalnya ketika mamanya atau orang tuanya ini membangunkan untuk sekolah ya. Kita mau coba reka adegan, bukan begitu Saudara Jos? Oke. Okay. Jadi ya, kalau Jos tuh bagus ya kalau dibanding Nurdin ya, kalau Jos tuh variasi. Iya. Jadi Junior dibangunin sekolah sama ibunya. Junior. Oke, okay, kita reka adegan. Apa? Apa ini? Iya, Junior sini jangan entar takut. Biarin sekali dua, Mama biarin. Oh, iya. Kita reka adegan. Junior ceritanya dibangunin sekolah sama ibunya. Yang jadi ibunya Ruben. Habis itu. Oke. Ya oke, lu main. Habis itu dia main. Dia main PS sama kakaknya Igun. Dan gurunya Wendy datang ke rumah. Karena Junior tidak mau masuk sekolah, jadi gurunya yang datang ke rumah. Oma, ntar dulu mau ngomong boleh? Boleh. Lu beli kasurnya agak mahal dikit, kek. Hei, mau beli yang mahal gimana sih? Reka adegan cuma 3 menit, 2 menit. Ya tapi sampe reot banget, sampe oblet banget. Karena tema kita itu lebih digubuk tua, ngerti gak? Paham gak? Tuh. Yuk siap ya? Ya, Junior ya? Tidur sayang, tidur. Yo, nanti. Junior sama senior sini, kau main. Apa? Oh, yuk, sorry manajernya bilang Junior gak boleh deket sama penyanyi dangdut. Siap ya? Rul! Ya. Kalau dia tidur masa gue main game sama siapa ya? Ya nanti. Nanti dibangunin dulu sama ibunya. Dibangunin? Ya udah. Junior. Oma action, Oma nomor... action tolong Oma. Nomor 3. Cik. Ya mati semua. Ya patah ginian gue. Apaan sih mainnya lebih baik? Action. Junior sayang. Junior. Aduh, Junior kalau jam segini, nak bangun sayang, Junior. Junior. Pak, gue ngedumel nih. Ulang baca WhatsApp ya yuk. Abis sama bapak nih. Junior. Yuk, sisain jadi makan semua yuk. Junior, sayang bangun, sayang waktunya sekolah, nak. Aduh. Junior. Ma, jujur lagi gak enak badan. Saya bawa bengkel. Panas. Yang kayak gini-gini nih, berondong pengeruk harta kayak begini nih. Astaga. Dan tak lama kakaknya pun datang. Ayo. Hey, Junior bangun, sayang. Kakak kamu. Hai, Mam. Mama, apa kabar? Kamu ngapain di sini? Kamu di sana aja dulu. Mama lagi bangunin adik kamu, Junior. Tenang dulu kamu. Mam, kalau bangunin Junior caranya enggak gitu. Gimana caranya? Kemarin kakak bangunin. Coba gimana bangunin ya? Hah? Mama mau lihat coba gimana? Pusing nih, pusing. Coba. Hah? Coba Mama mau tahu kamu bangunin adik kamu gimana coba? Coba. Ya. Coba Mam. Tuh, lihat tuh. Dia lihat aku aja udah bangun duluan. Iya kan? Eh, Junior. Ya. Kita main game yuk. Ayo. Junior, kamu main sama kakak kamu main game. Kamu main game Ma, ya. Mah, ya. Nanti bilangin ada teman aku, Lisa, mau datang ya, Mah. Kok teman kamu namanya Lisa? Iya, Lisa. Dia pakai sweater hijau. Oke. Kan Wendy guru. Iya, gua guru. Nanti Lisa belum dibagi, ya. Gue lah. Lisa. Ayo. Tas. Ayo terus, itu main dulu main. Gak bisa main PS. Ayo masuk, temennya dong. Woi, masuk nih. Woi, masuk enak banget. Enak. Golin dong lo. Waduh. Enak banget.
Golin, gocek, gocek, ya, gocek, ya, gocek. Waduh, salah nih. Waduh. Gocek, ya, gocek. Ya, salah masuk ya. Ya. Ah, yes, yes, thank you. Junior ada? Kamu siapa ya? Lisa. Oh, Lisa. Yang tadi. Bentar ya, tante panggil. Iya, iya. Junior sayang. Junior. Ya, Ma. Junior. Ya, suruh masuk aja, Ma. Masuk? Iya. Lisa masuk, sayang. Oh iya, iya, makasih ya, Tante. Udah pada di kamar, iya, sayang. Junior! Lisa! Lisa! Sarja, lu di sini. Sorry, gua harus jalan, mandi gua ya, Lis. Sorry ya, Lis. Gua, lu punya rumah, ya kamar. Lu pergi, gua mau ngapain gua di sini, mau pake. Enggak, lu kelamaan. Kok gua kelamaan? Itu kan mesti AC. Pakum yang kasur, iya. Pakum kasur, pakum kasur, pakum kasur, binatang-binatang. Isi preon. Gawat ini udah persaingan. Duduk Junior, sorry. Oke, okay. Nah ini Junior ini. Junior, Junior. Di sini. Gurunya jadi gak? Belum gak jadi, udah jadi. Udah habis. Oke, Junior ini berpenampilan hot. Coba kita lihat, ini simple kok dia. Simple, masa tense. Tuh, lihat. Ih, Junior. Astaga. Kita emang yang kanan Junior. Oma, kita ke itu yuk, air terjun itu lah, mau nyembah Jess. Aduh. Iya, Ma, Jessica Desa Ratu. Di? Kapan? Sabtu besok. Nah, bener apa enggak sih lo? Ini waterfall di mana, Junior? Di Sentul. Oh, tukang. Di Sentul, tukang di Sentul. Adik gue. Ya udah, juga ya itu ya. Lumayan sih. Itu ada 3 ayat terjun atas, bawah, bawah lagi. Lu kalau segitu lu kelelep, Ma. Lu ngajak gue, tapi lu bilang gue kelelep juga, lu gimana sih? Ya itu benar. Oke, nah, berarti kamu lebih suka alam. Iya sih. Aku suka pantai, pegunungan. Sama ya? Iya, sama banget. Sama banget. Kalau kan kalau karung itu kalau ke pantai biasa ngepang-ngepangin orang gitu. Iya, iya. Ngapain sih, Yu? Enggak, ngeliatin aja. Oma cakep banget, gue demen banget lihat. Nih kayak gini, Gi. Yang kayak gini-gini nih, janda gampang cair nih, ngerti gak nih? Junior, ya. Jadi kemana air terjun atau alam yang sudah kamu datengin? Air terjun di Jakarta sih baru itu doang sih ya. Kalau di luar kota kamu udah kemana aja? Belum sampai. Belum? Kalau di Bali kan juga Bali. Banyak ya air terjun yang bagus-bagus kan? Iya. Pernah ke air terjun Pengantin nggak? Ah, itu film kali lu. Air terjun Pengantin. Ada emang itu? Emang ada? Ada ya? Ada film air terjun Pengantin. Katanya kalau Pengantin kalau baru menikah jangan ke situ, ntar putus. Ntar cerai berarti, bukan putus. Iya, cerai. Iya, oke. Nah, kamu ini kan sebagai anak muda yang bekerja keras dan apa... Nah, apa barang yang mahal yang pernah akhirnya kamu beli dari uang sendiri? Untuk saat ini sih mobil ya. Tapi bukan maksudnya gimana? Iya. Ya tapi kan bangga. Iya. Dari yang bukan dari orang tua tapi semuanya dari kamu sendiri kan? Iya. Oke, pasti pada saat mobil itu datang tuh kayak enggak nyangka dong, ih gila ya gue. Kayak bisa kebeli juga ya gitu. Bisa kebeli juga ya. Usaha kerja keras di Jakarta selama hampir 4 tahun. Oke, berarti sebelumnya kamu di Bali? Sebelumnya di Bali. Nah, berarti kalau sekarang ini Mami ke backstage tuh. Oh iya. Udah dari tadi dibilangin dia. Dia enggak denger apa gimana? Gue soalnya takut dibohongin, Yu. Kagak benar, Ono. Takut dibohongin. Kayak apaan takut dibohongin? Oke, Junior. Apa akhirnya kamu, ya aku di Jakarta aja deh daripada di Bali. Justru banyak teman-teman aku yang akhirnya juga malas sekarang jadi pindah ke Bali. Pengen explore aja sih, kayak aku dari kecil dari Bali jadi udah biasa di Bali. Pengen coba tempat suasana baru gitu-gitu sih. Dan terus juga seni juga menjadi satu yang kamu suka. Iya, ternyata cukup ya. Menyenangkan. Ya udah, gue ikut lo ya. Ini sekarang ini ya, ada... Apa sih itu? Ada beberapa anak muda. Nah sekarang ini ada beberapa anak muda yang rela melakukan apa saja demi kemewahan. Wah. Ya, kalau kamu sendiri, misalnya gini, melakukan kemewahan tuh ibarat arti ke luar negeri ya walaupun uang ngepas tapi penting foto. Yang penting apa, atau mungkin menggunakan kartu kredit orang tuanya. Bener. Gitu. Kalau kamu melihat itu seperti apa? Kalau aku sih, aku karena biasa di Bali, bahkan sebelum ke Jakarta pun aku... Di Bali tuh nggak tahu siapa-siapa, nggak pernah nonton, jarang nonton TV lah di Bali. Mainanku di sawah, di pantai gitu-gitu. Oh, jadi, alam banget, Oma. Alam ya. Di Jakarta pun juga jadi kayak
medsos juga dipaksa, coba update dong ini. Oh, jadi media sosial pun mau gak mau kamu punya karena memang di industri dibutuhkan lah, di industri ya, ini. Dibutuhkan untuk media sosial gitu ya. Oke, tapi hal yang paling sulit yang kamu ngimbangin ketika kamu udah di Jakarta ini apa? Pergaulan Jakarta sih. Pergaulan ya? Biasanya kalau Jakarta kan pasti kayak ke mall, kemana, semua selalu spending money lah. Kalau misalkan di Bali kan kita nongkrong pinggir jalan, nongkrong di mana gitu-gitu sih. Di mana aja ya biasanya. Kalau jadi itu yang lagi kamu sesuaikan sekarang ya gitu ya. Oke, nah ini ada anak muda yang rela saya mau panggil ini ada anak muda yang rela melakukan apa saja demi kemewahan. Nah, jadi memang glamor gitu. Jadi lebih yang branded dan gaul yang ya maksudnya lebih ke Jaksel gitu ya. Jadi kita panggil ini dia, anak-anak muda dengan bergelimpang harta. Pas waktu dia baru masuk, bagus nih. Aduh makin drop ya. Ini bibirnya sampai pucat banget yang tengah. Kalau kata dokter belum boleh keluar, jangan keluar dulu. Bukan lagi tipes. Takutnya tipes. Ini kita ini emang apa ya, ABG-ABG yang mau melakukan apapun supaya tampil kece. Ya kan dari looks. Nah ini dia berusaha banget biar tampil kece sampai ya. Aku mau komen ya. Ini dia cuman ke meja doang begini ya, keren ya. Ya. Ini udah pakai jaket kan. Ya okay. Karena beda kalau ini kan ABG. Ya. Kalau ini ABK. Oh, anak buah kapal. Okay. Nah ini kalian bertiga mau ngapain? Ya kita ini tahu dia apa? Dia jaga pas apa malu Oma? Balik sini. Kita pengen tampil keren, tapi kan ada juga kadang-kadang sampai orang ada yang menyakiti diri sendiri untuk tampil keren, sampai jual ini jual itu. Ini malah niatnya pengen sampai jual organ tubuh buat tampil keren. Ngeri. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh ya pucat. Iya, gak boleh. Tuh. Biar keren. Biar keren. Ya. Makanya aku mau nanya. Ya. Kok pas dia ngomong mulutnya berasap ya? Oke. Ya karena mulutnya racing. Oke. Kenapa? Nah, kalian mau nggak konsultasi sama ahli kita datang ke sini nyari itu. Mau ya? Nyari. Mas, maaf dukun. Kita bertiga loh. Kok ya diajak ngobrol di sini? Dia yang paling menarik. Dia doang yang paling menarik. Iya, kalau saya cari yang menarik aja ya, gitu. Ya, yang bikin saya sumpek, suram, saya udah gitu ya. Ya, saya panggil ya. Ini ahli spiritual. Ya. Oke, kita panggil ini dia. Ahli spiritual. Wen. Ya. Ini jatuhnya kayak Kiki Fatmala ya. Oh, ini. Guys, let's go guys. Yuk panggil mbahnya. Mbah. Siapa yang mau berobat sama Mbe? Mbah. Itu lucu. Mbak. Siapa yang mau berobat? Sebenarnya sih ini Mbak, teman kita Mbak. Kalau saya. Mbak, ini Mbak. Ya ini. Ini Mbak pucat Mbak. Dia pengen banget tampil kece Mbak. Yang ini Mbak, ini sebenarnya pengen tampil kece tapi dengar konon kata orang tuanya dulu dia dikutuk Mbak. Benar Mbak, iya Mbak. Oh dilihat. Penyakit kulit kamu sudah sehat.
Yakin kulitnya di mana sih, di mana? Emang udah. Bang lihatnya di mana? Udah. Selain penyakit kulit, Mbak juga menghirup aroma-aroma. Enggak. Oh. Asisten. Iya, Mbak. Mbak, maaf, Mbak. Boleh di-zoom? Mbak, kukunya rainbow loh, Mbak. Tuh, kukunya rainbow. Mengkilap ya. Siapa namanya? Dede. Ya. Punya kamu kecil. Apanya, Mbak? Apanya? Masalinya. Oh, nyali. Kebunga dong, Mbak. Kebunga. Mbak berusaha untuk memasuki penyakitnya ke dalam keris ini. Oh. Ayo masuk. Mbak, ada satu lagi, Mbak, yang ya, ini. Mbak. Ada satu lagi, Mbak, yang ini. Wendy, ini gue datengin sama gunung-gunungnya ya. Jadinya... Sakit apa, Mbak? Berdiri. Udah agak sulit berdiri, Mbak, sekarang. Mungkin kalau sulit berdiri itu penyebabnya dari lambung. Oh, iya, Mbak. Iya, Mbak. Asam lambung saya, Mbak. Ini, Mbak. Oke. Eh, bentar. Dek. Kayaknya lu bakalan ganteng. Kenapa tuh? Lu ntar dirubah ganteng, cuma emang tumbalnya dia nih. Temen kita gak pulang nih, temen kita. Tidur. Kamu mau dapat rezeki. Rezeki dari Mbak pasti, Kak. Rezeki dari Mbak. Aduh, beda ya. Beda. Mbak boleh tanya? Mbak boleh tahu rekening adik? Masa orang gak boleh tanya? Mbaknya dong, dia. Dia namanya Mbak kan dapat dari mana-mana. Gimana? Coba lihat lagi tuh, Mbak. Baik ya, sehat, kurang banyak minum nih. Kurang banyak minum. Ya, coba minum bensin deh. Oke, bagus, Oma. Kita kembali sebentar.